Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu? Baik. Sudah siap kan yang kita mau membahas paket 1? Bukunya udah siap? Sudah, Bu. Jadi ibu akan membuka paket satunya, kemudian kalian, nah kelihatan nggak nih? Belum, Bu. Belum? Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu Inggit akan menampilkan tayangannya ini, terus nanti kalian sambil dicek kerjaan kalian ya, nanti kita bahas sama-sama ya. Iya, Bu. Pertama, nah ini dia. Arza, Afriarto, Arza, Afriarto, silakan dibaca nomor 1. Enggak, itu Arza Afriarto, itu ada namanya Arza. Ayo dibaca nomor 1. Dinyalakan dulu mic-nya, nak. Kita perlu mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar agar kehidupan. A. Pelajarin lo kemarin. A. Hidup kita aman. Hidup kita B. aman. Masyarakat kaya raya. C. Kita hidup dengan tenang. D. Kehidupan kita akan semakin modern. Iya. Teman-teman yang lain, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya Arza apa jawabannya Arza? C. C, Bu. C. C, Bu. Jawaban Nun. Jawabannya C. Ya, sebentar ibu kasih tanda ya. Coba bisa enggak ya di sini? Itu kemarin sila keberapa kan dia bilang? Sila kedua. Ya. Okay. Ibu kasih tanda maksudnya di sini, Bu. Call out at note on the line. Keluar ya, karena ini gambar sih kemarin. See. Bentar, mana ya? Ibu lagi nyari nih, biar bisa coret-coret di sini. Tadi ya, berarti satu. Kelihatan ya? C gitu ya, kelihatan ya, Nak ya. Oke, kelihatan lah ibu tanda warna merah. Kelihatan, Bu. Nomor 2 dibaca Mas Dika. Dibaca, Nak. Setiap pelajaran semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap ini sesuai dengan pengalaman pengamalan sila yang ke
Keberapa yuk? A 4, B 3, C 2, D 1. D, Bu. C apa D? Ibu D. D, karena ini agama dan kepercayaan. Berarti kita ke satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Bella, nomor 3 Bella, dibaca nak. Misalkan berikut merupakan pengalaman Pancasila yang yaitu sila keempat. Apa nak sila keempat itu? Keempat Bella, apa nak dibaca? Abu A. Abu A. Abu A. Abu ya. Abu A. Siapa bisa, siapa bisa menyebutkan sila keempat? Sila keempat bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Kenapa milih gambar A? Emang gambar A ngapain? Musyawarah. Musyawarah. Oke, jadi ini. Sip. Ervan. Nomor 4, Ervan. Jangan kaget, enggak apa-apa. Baca nak nomor 4 nak. Baca. Salah satu bentuk perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima adalah A. Musyawarah memiliki ketua kelas. B. Suka menolong orang lain. C. Berdoa dengan khusyuk. D. Suka bekerja keras. Menurut Ervan dulu apa Ervan? Jawab sesuai jawabannya Ervan kemarin apa Mas? Abu A. Musyawarah memiliki ketua kelas. Iya kak, sila kelima punya. Sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Mana yang ada hubungannya dengan pengamalan Pancasila sila kelima yang mana? Kalau A ini ke Pancasila sila berapa? A. Empat. Empat, Bu. Empat. Empat, Bu. Terus? B. Suka bekerja keras. Keras. Oke. Ibu tadi di mana ini ya? Ngekliknya Ibu jadi lupa. Check mark ya. Oke. Coba kalau ini Ibu tulis di sini. Nah, di sini masuk enggak? Hilang. Lanjut ke lima, Muhammad Ihsan Madani, nomor 5 dibaca. Berikut merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu A. Tidak mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. B. Tidak suka memamerkan harta kekayaan pada orang lain. C. Tidak suka membantah orang tua. D. Suka menjenguk teman yang sakit. Jadi mana jawabannya? Yang tidak B. mencerminkan. Apa? B. B. Tidak suka coba baca, yang B itu yang mana? Baca. Tidak suka memamerkan harta kekayaan pada orang lain. Iya kak, adakah teman-teman yang jawabannya beda? Menurut Pian apa? Abu. 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 Tidak mencerminkan kan, ini sudah Ibu kasih merah-merah nih, tidak mencerminkan berarti yang tidak yang mana? Yang tidak sesuai.
tidak mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Deh, enggak apa-apa. Yang punya sampean kalau salah langsung dibaiki ya. Punya pian kalau salah langsung dibaikin. Ya, Bu. Oke, nomor ya, 6 Bu. Dibaca ya, oleh Dila. Silakan Dila nomor 6. Iya, kenang baik-baik. Dila, nomor 6 Dila. Ya, ABC-nya. Ngelek kah Dila? Ngelek. Muhammad Alif Alfiandi, nomor 6. Oke. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf teks disebut dengan A. Rangkuman teks. B. Kalimat utama. C. Ide pokok. D. Kalimat penjelas. Yang mana? Yang B. Kalimat utama. Kalimat utama atau ide pokok? Siapa yang tahu? Pokok. Cebu ide pokok. Iya, yang betul adalah C, ide pokok. Ya, enggak apa-apa kalau pian salah langsung dibaiki. Lanjut, Ahmad Syakib baca dulu teks bacaan. Baca dulu. Bacaannya baca dulu. Kelihatan enggak di HP atau di laptop pian? Kelihatan, Bu. Oke, dibaca, Nak. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan, jalan sekasar apapun dan seterjal apapun yang akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Kalimat utama teks di atas adalah siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. B. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. C. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Di cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Jawabannya A, Bu. Ah, bagaimana teman-teman? A, Bu. Oke, betul jawabannya. Nah. Siap, lanjut. Nur Aini, tunjukkan wajahnya. Dibaca nomor 8. Ide pokok teks di atas adalah A. Fungsi cangkang siput. B. Pertahanan diri siput. C. Hidup siput yang nyaman. D. Bertahannya siput dari predator. Yang jawabannya C. Jawabannya apa? Cebu. Cebu. Siput nyaman. Kata teman-teman gimana? B, Bu. B. Ada yang bilang B, ada yang bilang A. Kalau kita lihat dulu kata kalimatnya ya.
paragrafnya dilihat. Fungsi cangkang, padahal di sini ada lendir. Berarti enggak sekedar cangkang dan lendir aja ya. Kalau yang D, bertahannya siput dari predator. Di sini tidak hanya untuk predator, tetapi beradaptasi dengan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah di pertahanan diri siput yang B. Siapa yang betul angkat tangan di situ? Ada angkat tangan, ada raise hand-nya. Halo. Nomor 9, Dila. Kalimat penjelas yang cocok untuk melanjutkan teks di atas adalah A. Predator akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. B. Siput bisa tetap hidup dengan nyaman walaupun tanpa cangkang. C. Manusia dan hewan memiliki alat gerak aktif dan pasif. D. Manusia dan hewan tidak memiliki kesamaan pada organ gerak. Menurut Dila apa jawabannya? A, Bu. Yang teman-teman lain gimana? A, Bu. A. Sama. A, Bu. Oke, yang betul A. Karena A. Ada nyambung ya. Nyambung jawabannya sama yang lainnya nyambung. Bentar. Jawabannya nyambung dengan kalimat penjelas di atasnya. Nomor 10, Rahmatullah. Dibaca. Kalimat penjelas pada bacaan di atas berjumlah titik-titik kalimat. Kita hitung 4, di sini. B, 4. C, 5. D, 6. Coba. Rahmatullah dihitung, nak. Kalimat penjelas. Kalimat utama kan yang ini caranya ya, cara mencarinya. Kalimat utama itu yang di depan. Nih, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Itu adalah kalimat utama. Berarti belakangnya adalah kalimat penjelas. Coba dihitung. Nih, dari sini meskipun tubuhnya lunak. Coba dihitung. Dihitung, nak. Coba. Nih, satu. Mana? Jelek banget ya. Ini ya, ini nih ya. Sampai sini ya. Ini satu. Titik loh. Satu. Terus lagi yuk, sampai sini, sampai titik lagi, mana titiknya? Dihitung berapa tadi? Dua. Terus ini cari lagi sampai titik. Tiga. Sampai titik lagi? Empat. Cari lagi sampai titik. Lima. Cari lagi sampai titik. Enam. Berarti ada? Enam. Oke, siapa yang jawabannya betul? Kita pakai ini ya tadi ya. Enam. Masih di sini dia. Bentar ya. Oke, enam. Nomor 11, Dava. Persamaan alat gerak hewan dan manusia yaitu apa? Dibaca BC-nya. Baca dulu ABC-nya, nak. Baca. Alat gerak
A, alat gerak pasifnya berupa otot. B, terdiri dari alat gerak aktif yang pasif. C, hanya alat gerak pasif yang bisa berfungsi. D, tidak ada kerjasama antara alat gerak aktif dan pasif. Oke, apa jawabannya? A. A. B. B, Bu. B. B, Bu. Kita lihat dulu ya. Ini Ibu kasih coretan ke sini dan ini di ke sini. Ya, Ibu kasih coretan ini ke sini, kelihatan ya? Alat gerak aktif dan pasif. Yang benar jawabannya adalah B. Apa itu ada alat gerak aktif dan pasif? Alat gerak aktif dan pasif manusia dan hewan punya? Punya tulang. Punya. Kalau pada manusia alat gerak aktif itu disebut otot. Otot, ya benar. Kalau gerak di hewan punya nggak otot? Punya. Punya. Kalau punya. Yang kalian makan daging ayam itu loh otot. Kalau pasif apa? Tulang. Tulang. Benar. Nah, benar. Mana ya catatan Ibu di sini? Ibu coba sinilah keluar panda ya. Ini otot. Nah, kalau yang sini tulang. Nah, jadi kalau yang aktif itu otot, pasif itu tulang. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Oke, lanjut. Siap-siap. Ridwan Duyanto. Dibaca nomor 12. Fungsi utama kaki pada kelingking adalah A. Menangkap. B. Merayap. C. Memegang. Meloncat. Ya, kaki utama pada kelinci untuk apa? Meloncat, Bu. Meloncat. Iya, meloncat. Nomor 13 yang belum coba Rosida. Tubuh berbentuk rudal pada hewan air berfungsi agar hewan air itu A. dapat meliuk ke kiri dan ke kanan. B. bisa berenang dengan cepat dan lambat. C. berpindah dari satu tempat ke tempat lain. D. bias berkomunikasi dengan hewan lain. Bisa ya, itu sebenarnya bisa. Jadi salah ketik aja. Pas pengetikan bisa, itu terotomatis jadi bias. Hewan air yang kayak rudal, itu berarti di mana sih maksudnya? Di bagian apa rudal? Ikan-ikan? Hah? Ekor. Ekor itu manfaatnya untuk apa? Ekor manfaatnya untuk apa? Meliuk. Meliuk itu apa? Coba keluarkan tangannya. Kayak gini. Keluarkan tangannya. Kayak apa meliuk itu? Nah, kayak ini tuh namanya meliuk. Ke kanan dan ke kiri. Ya, itu meliuk namanya. Oke, lanjut nomor 14. Siva. Hewan berikut yang gerak berupa otot yaitu A. burung. B. semut. C. belalang. D. siput. Jawabannya D, Bu. Siput.
Iya, betul. Kaki, perut. Kalau burung bergerak pakai apa? Sayap. Semut? Kaki. Belalang? Kaki. Ya, sip. Oke, kita break sebentar. Ada azan, kita dengarkan azan dulu ya. Ya, Bu. Ya, kita dengarkan azan dulu. Ya, Bu. Bu, boleh sholat sebentar enggak, Bu? Lanjut, Adit. Ya, Bu. Mana Adit? Udah ya, baca nomor 15, Nak. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan rupanya satu inti sel adalah otot. A. Lurik. B. Polos. C. Jantung. D. Utama. Yang mana? Yang A, Bu. Oke, kata Adit itu otot lurik. Teman-teman, yang mana, Nak? Otot. B. Iya, B. B ya. Sambil ditulis ya, kalau salah, nampil sambil dibenerin. Otot yang bekerja tanpa kesadaran dan dibentuk sel-sel yang berbentuk gelondong. Iya, disebut otot polos. Lanjut. Bella sudah ya tadi ya? Yang belum dulu. Yang belum siapa? Yuli. Mana Yuli? Makanya nyalakan dong kameranya biar Ibu tahu.
Halo Yuli. Nah, nyalakan mic-nya Yuli. Baca nomor 16. Nah. Geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua A. B. Eropa. Jawabannya Indonesia terletak dari dua benua, yaitu benua Australia. 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 Oke, lanjut. Zahra, Akila Zahra Tusifa. Negara yang berbatasan darat langsung dengan provinsi Papua adalah A. Malaysia, B. Brunei, C. Papua Nugini, D. Australia. Yang mana? Jawabannya C, Bu. Oke, C, Papua Nugini. Sebentar, Ibu stop share dulu. Salah baca. Ibu mau, wow, sudah kembali ke kursi masing-masing ya. Dapat kursi enggak kalian? Dapat kursi ya? Oh. Ibu mau kasih lihat. Ibu mau kasih lihat ini peta di Indonesia. Kalian bisa lihat di HP, lewat di HP boleh, atau buku boleh. Kalau buku, di buku ada di buku paket. Nah, ini ada banyak sekali peta-peta. Ini peta ya. Ada peta sesuai dengan pertanyaan yang tadi, sesuai ini. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Ibu contoh ambil satu. Nah, ini. Oh, nah, ya itu yang atas, bagian atas, dan yang di bagian bawah ini Australia. Jadi kayak di apit Indonesia itu. Kemudian yang Papua Nugini itu di belakangnya Irian Jaya atau Papua. Oke, lanjut ya. Yang belum siapa? Nur Aini. Halo Nur Aini. Halo Nur Aini, mana? Sekar aja, Sekar. Baca nomor 18, Sekar. 18. Gunung Merapi adalah gunung yang berada di pulau Jawa, Bu. Pulau Jawa, betul. Gunung Merapi. Lanjut, pertama kali naik. Sekarang Ervan. Ervan lagi. Baca nomor 19. Tanah Toba adalah tanah yang terdapat di pulau. Danau. Di Sumatera. Betul, Danau Toba adalah danau yang terdapat di pulau Sumatera. Punya pian sambil dicorak-corak ya. Jangan jalan kemana-mana, tapi fokus ini belajarnya. Lanjut, nomor 20, Dila. B,
Berikut adalah sungai yang ada di Kalimantan, kecuali sungai A. Mesapura, B. Mahakam, C. Poso, D. Kapuas. Jawabannya C. Poso. Poso. Poso itu ada di mana? Sulawesi. Sulawesi. Betul. 21. Ridwan. Baik, di samping bawah ini merupakan contoh di gambar yang berjenis A. Mari. Kartun C. Jawabannya D. Dari satu. Apa nak jawabannya? D. Karikatur, betul. Karikatur itu kalau kayak gambar kartun tapi kepalanya besar, tangannya kecil. Jadi kalau karikatur itu menggambarkan secara sederhananya seperti itu. Bentar ya. Nomor 22. Dika. Dika. Nomor 22 Dika. Nyalakan dulu mic-nya, Dika. Gambar kartun ditunjukkan oleh gambar berikut, yaitu mobil. Mobil. Yang kartun yang mana? Mobil. Mobil, gambar mobil ya. Kalau yang nomor pertama ini apa? Dekoratif. Ini dekoratif juga, yang ini realis. Nah, ini ya yang B. Rosida. Nomor 23. Langkah pertama dalam membuat gambar ilustrasi adalah A. membuat sketsa, B. menentukan gagasan, C. memberi warna, D. menebalkan gambar. Mana? B. menentukan gagasan. Iya, betul. Menentukan gagasan terlebih dahulu. Idenya mau gambar apa? 24. Rahmatullah. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek hasil namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khas adalah gambar A. kartun, B. dekoratif, C. karikatur, D. dekoratif. B. Ya, betul. Dekoratif. Tuh, mana ini? Dekoratif. Selanjutnya Siva. 25 nak. Foto yang baik. A. Memuat banyak objek berwarna. B. Berwarna-warni dan ukuran tulisannya. C. Membuat gambaran sebagian isi buku. Bisa mengobati dan menarik minat orang untuk membuat yang
bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku? Jawabannya apa? D. D apa D? D. Iya, betul. D. Lanjut. Ahmad Syakib. 26. Budaya daerah merupakan satu bentuk perwujudan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Iya, sila ketiga. Ibu bisa nulis tadi mana ya? Sini. Sila ketiga. Oke, betul. Lanjut. Sekar, dibaca, Nak. Teksnya dibaca dulu, Sekar. Kalau perbuatan yang kita lakukan harus bisa diperbuatan yang kita lakukan Ayo Sekar dibaca. Turun ke Bu. Ya Sekar. Ayo ya. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat dan dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima yakni banjir. Ide pokok paragraf di atas adalah segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Ide pokok atau kalimat utama yang ditanyakan? Ide pokok. Adakah teman-teman yang lain punya ide pokoknya? Ada. Apa? Ada, Bu. Apa? Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Udah, gitu aja. Iya, betul. Apa? Jadi kalimat utama berarti yang di atas. Kalau ide pokok itu ide dari semua paragraf ini. Boleh kita ambil segala perbuatan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, titik. Boleh ya, kayak gini aja. Nah, kayak gini aja juga boleh. Mana ini? Yang merupakan alat gerak pasif apa tadi? Ibu aja langsung ya membaca ya, biar cepat ya. Tulang. Oke. 29. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Ya. Contohnya yang fauna bagian timur apa? Contoh fauna bagian timur apa? Yang khas sekali.
Burung cendrawasih, Bu. Burung cendrawasih, burung kasuari itu ada ya di bagian timur ya, ada di bagian timur contohnya. Nomor 30. Mana 30? Desain cover ada dua macam, yaitu cover dengan latar berwarna putih dan desain cover dengan penuh warna dan gaya tulisan. Gambar. Yang pertama putih polos, kalau yang kedua gambar. Gaya tulisan. Gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan. Oke, lanjut Romawi 3. Ibu panggil ya. Siapa yang belum tadi ya? Yang belum dua kali siapa? Yang belum dua kali? Boleh angkat tangan. Arjen belum dua kali. Oke, Adit. Adit dulu, Adit. Yang nomor 31 apa, Dit? Jawabannya, Dit. Baca, Nak. Baca dulu nomor 31, Nak. Baca dulu. Jelaskan hal yang akan terjadi jika kita lebih suka membeli barang produksi luar negeri. Apa, Nak? Apa yang terjadi kalau kita sering membeli produksi luar negeri? Menurut Adit apa? Apa ya? Gampang krisis. Maaf? Boleh ada yang bantu? Ada yang bisa bantu? Ekonomi yang dalam negeri tidak stabil. Iya, pertama ekonomi dalam negeri tidak stabil. Maksudnya di Indonesia ini orang-orang yang memproduksi barang nggak ada yang beli. Jadi tidak stabil gitu contohnya ya. Sekarang siapa lagi yang mau membacakan teks nomor 37? Angkat tangan, raise hand, cepet-cepetan. Ini ada loh yang tulisan teks berikut untuk soal nomor 37 ini. Siapa yang mau membacakan? Bebas. Siapa yang mau membacakan? Raise hand. Boleh, silahkan Mama Solet. Ya, Rosida, silahkan. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga tubuh. Fungsi otot dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan sengaja. Gerak sengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Coba jawabannya nomor 32 apa, Nak? Kalimat utamanya mana? Otot-otot dalam tubuh berperan dalam gerakan, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Pintar.
Sekarang nomor 33, angkat tangan lagi, pakai raise hand di situ. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Arza. Nah, itu kelihatan Arza. Ayo. 33. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif. Ah. Alat gerak aktif adalah alat gerak memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi hingga menggerakkan sesuatu yaitu otot. Oke, otot intinya. Nomor 34, angkat tangan lagi, siapa yang mau? Siva, nomor 34. Di Sulawesi Kalimantan Selatan. Apa nak? Pasar memiliki geografi Kalimantan Selatan, berada di bagian tenggara barat. Dataran rendah di bagian barat dan timur. Dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Maratus. Iya. Pos intinya kalau di geografis, geo itu bumi. Oh, kebalik Ibu ini namanya. Geo itu bumi, ya. Nih, geografis. Geo itu bumi. Berarti yang bisa kalian lihat pakai mata, ya. Kalimantan Selatan punya sungai apa? Punya gunung apa? Sungainya boleh disebutkan. Itu namanya kelihatan dari mata, geografis dari buminya. Contohnya tadi terdiri sebagian dari pegunungan Meratus. Terakhir nomor 35, siapa mau angkat tangan pakai raise hand di situ? Bella. Siap. Ayo Bella. Jelaskan tujuan gambar ilustrasi pada sebuah cerita. Memperjelas dan memperindah sebuah isi cerita. Ya, memperjelas dan memperindah suatu isi cerita. Oke. Ini silahkan kalian baca-baca lagi untuk hari Senin. Ibu stop share dulu. Nah, balik ke kursi masing-masing. Nah, hari Senin nanti caranya gini. Jam 8, kalian kumpul di Zoom dulu. Terus ibu kasih linknya lewat Zoom. Tidak pakai classroom. Ya? Tidak pakai classroom. Jadi yang hari ini nggak hadir berarti ada berapa orang? Ada 12 orang nggak hadir. Besok hari Senin ngapain? Ulangan. Tapi yang pertama itu kan agama ya? Sama Bu Maryamah ya? Iya. Kata Bu Maryamah gimana yang hari Senin? Belum ada. Belum tahu. Gak ada bilang, Bu. Gak ada dibilangin. Coba kan nanti sampean WA aja di grupnya Bu Maryamah, cuman tanya, tapi jangan bilang disuruh Bu Inggit. Cuma tanya gini aja, Bu Inggit, Bu Maryamah, yang untuk besok Senin, ulangannya gimana caranya? Apakah ke sekolahan atau gimana gitu ya? Iya, Bu. Nah, ya, Bu. Berarti ketemu sama ibu di Zoom jam 10. Kita Zoom jam 10 siang aja, ya? Oke. Nanti disampaikan ke orang tua. Oke, ibu stop record dulu.